Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Halo teman-teman. Jadi hari ini aku dan si Caca mau buat video 24 jam menjadi dokter di Roblox Brookhaven. Nah, kamu siap nggak, Ca? Oh ya, pasti siap lah. Nah, kali ini kita main di server publik ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh jadi banyak orang-orang yang kita nggak kenal. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu kalian. Eh, by the way, nama Roblox kalian apa teman-teman? Siapa tahu nanti aku bisa ketemu kalian. Nah, kayak ini nih. Ini siapa tuh? Aku Rahasia. Wow, namanya Rahasia dia, Ca. Ini, Ca. Wih, coba. Dia dari tadi ngomong tuh, kita tulis aja halo. Nah, itu seneng dia ya. Tapi sekarang bukan waktunya kita untuk kenalan. Kita itu mau jadi dokter ya. Oh iya, ya udah kita OTW ke rumah sakit ayo, Bu. Let's go. Kita OTW ke rumah sakit dulu, teman-teman. Kita itu mau ambil jobnya dulu ya. Nah, kita kemari, abis itu kita langsung belok ke sini, teman-teman. Ambil jobnya mana di sini, Ca? Ini nih jobnya nih. Ini job untuk pasien ya. Jangan sembarangan kamu. Oh ya ampun. Mana ya? Di dalam apa ya? Di sini kali, Ca. Ini. Nah, kita sekarang mau jadi dokter dulu, teman-teman. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah ganti baju. Ayo, Ca, ganti baju dulu. Nah, aku mau jadi dokternya, Ca. Dokter itu bajunya warna putih kan? Oh, benar. Tapi ada yang warnanya nggak putih juga. Nah, itu juga ada. Itu suster, Deng. Itu suster. Masa ini suster? Ini kan biru. Kayaknya suster deh. Suster di sana tuh bajunya gitu kayaknya. Ya udah, kalau gitu kita pakai yang biru ini aja, Cak. Lebih keren loh, lebih estetik. Oke. Nah, kita udah jadi dokter nih, teman-teman. Sekarang kita mau keliling dulu. Kita coba cari pasien-pasien yang sakit di Brookhaven ini, Cak. Kita periksa rumahnya satu persatu ya. Oke. Naik ambulan kita, Bo. Iya, naik ambulan. Waduh, ini siapa nih? Ini server publik ini rada kacau-kacau gitu ya. Ini orang nggak sakit tapi ikut-ikutan terus. Aduh. Oke guys, kalau gitu kecepatannya kita tambah dulu menjadi 70 supaya dia kencang banget nih mobilnya nih. Itu anak di belakang ini siapa nih? Ikut terus nih si Rahasia ini. Ya udah, biarin dia, mungkin nggak pernah naik mobil ambulan kali. Nah, udah kamu naik ambulan ya. Ya, biarin aja dia di belakang situ, Ca. Anggap aja dia itu tim penolong ya. Oke, kita periksa dulu ini rumahnya siapa nih. Ini namanya sulit banget ya, Skip Fordy. Waduh, orang mana nih, Ca? Skibidi kali maksudnya. Bener, mungkin dia mau bikin nama seperti Skibidi, teman-teman, tapi nulisnya itu typo, jadinya itu Skip Fordy. Oke, ayo kita masuk. Ayo kita masuk. Permisi, selamat siang. Apakah di sini butuh bantuan dokter? Permisi. Wah, dikunci. Wah, parah sekali loh. Kita di sini padahal niatnya baik ya, mau nolongin orang sakit, tapi rumahnya dikunci, teman-teman. Ya udahlah, kita coba cari rumah yang lain. Oke. Itu ada orangnya tuh, Bu, padahal di dalam tuh. Mana? Enggak ada ini, enggak ada orang. Sana, Cak. Waduh, itu kayaknya sama pacarnya dia tuh, Cak. Waduh, ya sudahlah, kita nggak usah ganggu, Bo. Waduh, parah sekali, teman-teman. Kayaknya dia memang tidak sakit ya. Kalau gitu, kita langsung cari saja rumah yang lain nih, Cak. Kita akan pergi ke komplek atas dulu nih. Siapa aja yang tinggal di atas? Kita coba lihat, teman-teman. Nah, di sini ada dua rumah nih. Yang ini dulu nih, Cak. Nah, kita mundur. Yuhu, siapa namanya nih, Cak? Namanya Sarkastik Kawai. Wah, Sarkastik Kawai. Kayaknya cewek ini ya. Nah, iya, itu kayaknya orangnya suka nyindir-nyindir gitu deh, Bo. Waduh, ini tapi ngomong-ngomong kok kita nggak bisa masuk ya? Dikunci rumahnya, Bo. Waduh, parah banget. Atau kamu mau pakai cara waktu kita jadi maling? Nggak bisa di sini, itu rumahnya harus di sebelah gini, Cak. Tapi bisa dari belakang ya. Bisa ya. Nggak perlu naik ya, langsung di sini aja ya. Nah, itu ada. Itu dia, permisi. Kita tulis dulu teman-teman di sini ya. Excuse me. Permisi.
Coba kita mau tanya dia sakit apa enggak gitu ya. Ya iya, nah ini Ca dibukain pintu. Ca, ya ampun. Aku langsung dikeluarin ya. Wah, aku di ban sama dia teman-teman. Jahat banget. Kamu juga ya Ca? Aku juga loh langsung di banan. Widih, jahat sekali dia. Padahal kan niat kita kan ajakin dia main supaya masuk di YouTube ya Ca. Iya, sama ini juga kita ajakin dia roleplay. Siapa tahu dia sakit ya Bo ya. Iya, tapi kayaknya dia gak mau. Ya sudahlah, ayo Ca kita naik ke atas. Kita ambil mobil kita lagi. Ayo. Ngapain kita ke atas, kan kita bisa spawn di sini aja. Nah, itu tahu Ili. Oke, kita naik. Let's go. Seperti biasa kecepatannya kita kasih 70 dulu, teman-teman. Nah, itu di belakang itu si rahasia itu enggak bisa naik kayaknya ya, Cak. Nah, udah tuh dia udah bisa naik tuh. Oke, kita gaskan lagi. Tadi sebelah sini ya. Nah, iya belok. Waduh, kita ditabrak tadi sama itu siapa itu? Parah, Cak. Kamu lihat tuh rumahnya dikelilingi sama merah-merah, enggak bisa orang masuk tuh, Cak. Iya, kenapa? Udah kamu main di private server aja. Iya, pelit banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita kemari. Lah, ini mah rumahnya si rahasia tadi itu, Cak. Ya ampun. Ya ampun. Lah, dikunci juga. Nah, ini buka rahasia, buka. Oh, tuh dia bukain tuh. Nah, mantap. Ini kita tanya dulu. Rahasia, kamu sakit? Coba aku tanya ya. Ah, boleh. Coba tanya, Bo. Rahasia, kamu sakit. Dia nulis apa, Cak? Dia belum nulis. Oh, udah tuh katanya iya. Wah, dia katanya sakit, teman-teman. Kita tanya, sakit apa? Oh, itu dia jawab, Cak. Batuk. Waduh. Ini kalau batuk obatnya apa ya, Cak? Kalau aku sih kalau batuk biasanya minum OBH. Yah, ini mah kayaknya lain, Cak. Soalnya dia ini kayaknya makhluk astral ya. Ngawur. Coba kita periksa dulu aja, Bo. Oke, kita periksa dulu, teman-teman. Mana alat periksamu, Cak? Keluarin. Ini udah nih. Nah, ini aku keluarin alat periksa. Terus aku keluarin suntik biru, suntik hijau, sama apa ya? Ini batuk ya, banyak banget suntikannya. Gak apa-apa, kita kan baru belajar jadi dokter. Iya, aku periksa ya. Nih guys, kita periksa dulu nih. Detak jantungnya nih kayaknya udah gak normal nih, Cak. Wah, kenapa tuh, Bo? Gak tahu, detak jantungnya tuh cepet banget, Cak. Kalau gitu aku suntik biru ini dulu ya, Cak. Cus. Nah, kayaknya belum bereaksi sih. Ini lagi nih yang hijau nih. Kita suntik lagi dia, teman-teman. Cus. Waduh, pingsan, Cak. Ya ampun. Kamu ngasih suntikan apa? Ngawur banget. Aduh, ini kayaknya harus kita bawa ke rumah sakit deh. Kamu nih ya, parah banget. Ya, aku gak tahu, Cak. Cepetan. Aduh. Aduh, cepet. Aduh, mana kecemplung lagi aku di itu, di kolam renang ya. Aduh, parah banget. Pingsan kan. Ini bener-bener ya, guys. Ibu ya, guys. Ya, ini dokter baru lulus ini. Ya gimana orang aku nggak tahu di situ ada suntik biru, suntik hijau, ya aku pakai aja. Ayo turun Cak. Aduh, emergensi. Emergensi. Aduh, waduh. Tolong. Kita kan dokter ya. Aduh. Di sini ada pasien lagi. Aduh. Sini aja Cak. Nah, sini nih. Oke, rahasia kamu tidur situ ya, rahasia ya. Nah, kamu kalau gitu pingsan, Cak. Bentar. Kalau dia pingsan, aku itu udah caranya. Lah ini kok? Loh, sakit pinggang kayaknya di ini, Cak. Duduknya menyamping loh. Kok duduknya? Coba. Boboknya menyamping. Coba kamu kasih obat, Bo. Bentar. Aku ada alat lagi satu nih. Coba ya. Aku pakai ya. Nah, ukur suhunya, ukur. Nah, ini lagu keukur suhunya ternyata hanya 35, Cak, normal. Udah bangun. Dia udah seger tuh. Emang tadi dia ini kayaknya imunnya tuh kurang, Cak. Makanya baru kusuntik dikit, langsung tuh dia bilang tuh, "Makasih." Sembuh kan? Ini sama-sama. Yehe, mantap. Woi. Wow! Dikasih uang kita, guys. Luar biasa ya. Nih, mana minta rahasia, mana uangnya? Ambil, Cak. Uangnya, Cak. Sini. Dia kasih ke aku tuh. Yeay, kita dapat uang banyak, teman-teman ya. Kemarin itu kita jadi apa sih, Cak? Dikasih uang satu tas gini juga. Kita jadi tukang es krim.
Oh, kemarin kita jadi tukang es krim, teman-teman, dapat uang banyak. Sekarang kita dapat uang banyak lagi nih, keren banget ya, Cak. Iya, mending kita setor ke ATM dulu, Bu. Nanti hilang uangnya. Oh, boleh, boleh. Eh, ngomong-ngomong, pasien yang di sini tadi di mana ya, Gojek ya? Waduh, ini juga, oh, Cak. Oh, ini nih. Oh, ini ada teman kita juga ini, Dokter Zizi. Dia lagi melayani pasien apa nih? Waduh, matanya mau copot. Katanya kesambar petir pas di sawah, Bu. Oh my God, kesambar petir ya. Kalau gitu dia langsung aja kita suntik dulu pakai cairan ini. Eh, ini bukan suntik, ini pengukur suhu ya. Ukur dulu suhunya, ternyata 50 derajat, Cak. Oh, 50 derajat. Ya ampun, Bu. Suhu 50 derajat udah meningsoy lah itu. Nah, dia ini panas banget, Cak. Dia kepanasan gitu loh. Oh, oke, oke. Kalau kepanasan, aku punya nih obatnya yang paling ampuh. Permisi ya, permisi guys. Nih aku semprot dulu nih. Itu untuk pemadam kebakaran loh, malah kamu semprotin ke dia. Ya, tapi kan ini bisa meredakan panas, Bu. Ya, jangan gitu. Ini suntik biru kayaknya ini, Cak. Suntik biru ini kayaknya untuk pendinginan gitu loh. Oke, kita suntik dulu ya, guys ya. Cucut. Oke, udah aku suntik. Apakah dia hidup, Cak? Kok perasaanku nggak enak ya? Sepertinya nah, dia... itu dia bilang tuh, mendingan, Dok. Mantap. Syukurlah. Nah, aku tulis nih, ayo bangun. Supaya dia bangun, Cak. Woi, mantap, mantap. Woi, joget-joget dia malahan, Cak. Udah sehat tuh. Itu kamu nggak salah kasih obat kan, Bo? Oh, enggak. Ini nggak salah obat, Cak. Ini yang biru ini loh, obat pendingin nih. Oh, oke. Dok, itu ada yang sakit perut, Dok, weh. Mana? Waduh, ini sakit perut. Oh, kalau kamu sakit perut gampang. Sini-sini ikut aku sini. Kamu harus kemari. Ayo sini. Kita coba tulis, Cak. Sini ikut aku. Kita ajak kemari, Cak. Sini, Cak. Kamu mau ngajak kemana, Bu? Ini loh, ruangan ini loh. Nah, operasi. Kita iya, kita operasi. Kayaknya perutnya itu ada biji besi. Nah, situ. Biji besi. Nah, oke, okay, Cak. Langsung. Sakit perut kamu yang periksa dulu dong. Kamu pakai apa tuh? Oke, okay, coba ya. Aku periksa dulu nih, guys. Kayaknya aku mendengar ada suara cit-cit-cit-cit deh dari perutnya. Wow, bentar. Ini aku lagi periksa-periksa ya. Nah, kata dia, Cak, dia itu perutnya sakit setiap jam 7 pagi. Terus jam 1 siang. Dan jam 8 malam. Waduh, ini aku udah bisa simpulkan. Dia ini bukan sakit perut, Cak, tapi lapar. Walah, itu kan waktunya makan ya. Ya udah, kalau gitu kamu kasih ini aja, Bu. Apa namanya nih? Aku kasih hotdog, pasti sembuh dia. Bentar dulu, ku suntik dulu ini cairan anti mah supaya dia nggak sakit perut, Cak. Nah, oke. Okay. Aku tulis dulu, kamu mah. Ya. Ayo makan. Kasih dulu dia hotdognya, Cak. Kan kita belum kasih makanan. Nih, makan ya. Biar kamu tuh sembuh. Kamu kasih makanan apa dia? Ini hotdog. Aku kasih hotdog dia. Nah, ini makan deh. Nah, udah diambil tuh hotdogku tuh. Nah, ambil tuh. Nyem, 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 nyem. Oh, udah dimakan sama dia ya? Udah. Oh, udah dimakan, teman-teman. Sekarang waktunya kita bilang, ayo bangun. Nyam nyam, wah enak kan? Emang masakan rumah sakit Brookhaven itu enak. Iya, udah bangun. Kamu ini kok tiduran terus ya? Bangun ya, udah sadar kamu ya. Kayaknya keenakan deh. Oh, enggak tuh, udah bangun. Oke. Nih aku kasih obat dulu, Cak, buat dia nih. Ini kamu ambil obatnya ya. Ambil nih deh obatnya, aku kasih obat. Nah, itu diminum 7 kali sehari. Woi, Dokter Zizi, jangan injak-injak pasien. Loh, ini kok pingsan lagi, Cak? Udah kita biarin aja nih, udah pingsan 2 kali nih. Udah dia terus aja pasiennya. Loh, Cak, ini ya ampun, ada zombie ya. Enggak, ini orang gila kayaknya, Bu. Waduh, orang gila. Kalau gitu, karena dia gila, aku suntik pakai cairan zombie aja nih, Cak, yang hijau. Mendingan kamu periksa dulu itu otaknya dia, Bu. Biasanya mungkin ada kesalahan. Oh, bentar, ku periksa dulu otaknya, teman-teman ya. Nah, sepertinya, oh bener, ada yang error. Kayaknya kabel di otaknya ada yang putus, teman-teman. Makanya dia kayak bingung-bingung gitu. Aduh, gawat.
Ya udah coba kamu benerin lah Bo itu otaknya itu Bo. Oke, aku benerin dulu ya guys ya. Nah, ini aku suntik sampai 7 kali. Nah, mantap. Abis itu kita keluarkan alat lagi ya. Bentar, aku akan ambil alat di inventory. Kira-kira alat apa yang cocok buat dia ya? Aku tahu, Ca. Ini dia. Perlu digini ini dia nih. Nih. Astaga. Nih. Perlu ya. Gak apa-apa tuh, supaya dia pingsan dulu. Oh my god. Kalau enggak gitu nanti dia enggak mau berhenti joget-joget, Ca. Nah, sekarang waktunya kita kasih suntikan yang biru ini, Ca. Nah, suntikannya langsung kita cus aja. Cus. Nah, langsung masuk di kepala nih, Ca. Ini udah waras belum nih? Kayaknya udah waras sih. Coba kita tulis aja. Ayo bangun. Nah, udah bangun tuh orang. Oke, mantap, mantap. Wah. Nah, udah tuh. Mukanya langsung berubah. Kita tanya, kamu sudah sehat? Coba sehat dok. Mantap sekali. Nanti bapak jangan sampai tiduran di jalan lagi atau makanan yang itu ya, yang dari sampah ya pak ya. Nanti kalau bapak nggak ada uang nih, ku kasih satu tas nih pak, ambil nih pak, ku kasih nih pak. Nah itu uangnya buat beli baju ya. Jangan sampai kamu pakai baju itu lagi, tuh bajunya udah nggak sehat juga itu. Oke tuh kata dia tuh. Nah ini di belakang lo kok ada zombie lagi, jadi-jadian nih orang ya. Itu jadi zombie kenapa ya? Sebentar, ada panggilan tuh Ca. Iya gawat, kayaknya ada yang sakit Bo, ayo kita ke tempat itu Bo. Ayo kita pergi ke tempat sana teman-teman. Kayaknya ada yang membutuhkan dokter di situ ya. Di rumah kayaknya Ca. Waduh parah sekali. Kita langsung ke sana aja. Tuh. Nah ini dia nih. Ini. Minta pertolongan apa tuh dia? Ayo kita bantu guys. Wah dokter yang lain teman kita pada kemana ya? Oh ini si Skibidi yang tadi nih yang rumahnya dikunci. Oh ya rumahnya dikunci ya. Udah kita tolong dulu. Hey kenapa bro? Lah hilang ya? Astaga baru disamperin hilang guys. Aduh iya parah banget. Ya udah kalau gitu kita anterin dulu bapak-bapak ini Ca ke toko Ca supaya dia ganti baju. Wah oke. Oke guys, kita akan ajak si kakek-kakek tua itu ya. Oke, sekarang kita antar si kakek kemari. Nah, kek, pilih bajunya di sini ya, kek ya. Pilih baju yang bagus ya, kek. Nanti kita coba lihat, Cak, kira-kira si kakek ini pilihan bajunya bagus atau enggak ya. Benar. Dipilih, kek, dipilih nih baju tempat anak cowok, kek. Iya, kek. Nah, dia pilihnya kayak gini, Cak, bajunya, Cak. Iya, ampun. Itu atasan sama celana nggak matching, Bu. Ya gimana namanya juga dia kakek-kakek. Biarin aja lah. Yang penting dia udah nggak pakai baju gembel lagi, Cak. Aduh, iya ya sudah deh. Ayo, kek. Kalau gitu aku antar kamu ke rumahmu. Katanya dia sih, Cak, rumahnya di ujung kota Brokepen, Cak. Oh, gitu. Oke, ayo kita ke rumah kakek. Let's go. Rumahnya katanya di ujung. Kalau gitu kita langsung antar dengan kecepatan penuh teman-teman. Nyong, nyong. Oh nyalain sirene dulu Cak kayaknya bagus ya. Nah bener tuh dari tadi deng. Tapi kayaknya nggak usah deh. Orang di sini tuh nggak ada macet kok. Nah rumah kakek di sini tuh Cak. Nah. Ya ampun kasian banget. Waduh, beneran. Pantesan dia tadi kayak gembel. Terus dia sampai gila gitu ya, Cak. Ya sudah, kek. Nanti kamu bangun rumah yang layak ya di Brokehaven. Oh, atau mau dibangunkan rumah kata dia, Cak. Mau dibangunkan rumah. Oke, oke, ayo, ayo, ayo ikut kami. Kita cariin dia lahan kosong, Cak. Oke, ayo. Ya, naik semuanya, tim dokter. Kita di sini bukan cuma menolong kesehatannya doang ya, tapi kita juga membantu kakek-kakek ini untuk mencari rumah teman-teman. Nah, kita cariin dia di bagian mana, Cak, yang cocok, Cak? Bagian mana ya? Coba-coba. Sini aja ya. Daerah sini aja nih. Oke nih lahannya nih. Nah, silakan kek. Kakek pilih rumah yang kakek mau. Bentar-bentar, ini mobilnya aku mundurin dulu ya. Nah, ayo dipilih kek. Kakek suka yang bagaimana itu rumahnya? Uangnya kan banyak itu tadi ya. Wow, si kakek kayaknya pilih rumah yang model lantai 2 kayak begini, Cak. Wah,
ini sih rumahnya bagus ya kek ya. Ya bagus, not bad lah ya. Sini Cak, aku di dalam Cak. Udah gak jadi gembel lagi sih kakek. Iya dong, orang uangnya banyak tadi ku kasih dia ya. Wah dermawan sekali tumben, giliran sama aku aja pelit. Orang kamu tiap hari ngabisin duitku kok. Eh ini kok baru rumah dibangun kok udah ada tulang-tulang di sini ya. Ya ampun kakek, kakek masih umur panjang kek. Waduh ini juga ada dokter yang udah menjadi speakerman teman-teman. Widih, gak keren sih. Gak keren memang ya. Ya sudahlah Cak, kalau gitu tugas kita menjadi dokter sepertinya sudah 24 jam nih Cak. Udah dari siang, malam, sekarang siang lagi. Benar, aku udah capek nih, aku mau istirahat. Sama, kalau gitu ayo kita pulang dulu Cak. Let's go. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.